Dan itu disebabkan ini adalah map yang pertama ditunjukkan untuk permainan PUBG Mobile kita. Kemudian baru Miramar, kemudian baru Sunhawk dan kemudian Vikendi dan sebagainya. Dekat tempat lain tapi sekarang ni Farang Legend, abang dia masuk campur. Ya betul, Team Secret. Sebenarnya Matai tadi menyebabkan Clash Guerrilla tiba-tiba hilang fokus sebentar dan SMT akan dicari oleh Fredo sekarang ini. Begitu banyak team fight yang berlaku, 8 pasukan saja lagi yang tinggal. Terlalu ramai orang yang masih kekal bernyawa sekarang ini. Sekel yang kelima akan masuk ke arah sekel yang keenam dan Team Secret ada peluang sebenarnya untuk mendapatkan chickennya. Ya betul tu, kita nampak penguasaan sekel atau bulatan yang dapat dipegang oleh Team Secret. Tapi KHI again, saya tengok dia punya cara fikiran, dia orang selalu fikir dengan cepat dan satu bom tangan daripada belakang Epi mendapatkan colik small boy. Ya, pertarungan di antara KHI, kemudian Team Secret, kemudian RSG dan kemudian kita ada Yudu Lions for Rival yang macam biasa pemburu melawat balik kawasan lama yang dia clutch sebelum ini, melakukan satu fenomena ketuk meja daripada pasukan Yudu Lions for Rival. Adakah kali ini meja itu masih lagi akan menjadi mangsa Demigod dan juga rakannya H2R masih lagi menunggu sign sesuai. Sekel yang seterusnya akan pergi ke mana? Tapi Team Secret ada sekel yang lebih dekat sebenarnya. Ya, betul tu. Tapi Demigod boleh jadi duri dalam daging sebenarnya kalau dia tak reveal position dia. Sebab tadi dia dah ke atas, dia terus ke bawah, dia naik balik. So memang ini yang fikiran yang ataupun rotasi yang sepatutnya dia buat. H2R boleh saja langgar Demigod. Tapi pemburu yang pertama untuk contact Team Secret. Wow, Matai dia turun kereta kemudian direflect kepada pemburu sebentar tadi menyebabkan pemburu tidak berjaya menjatuhkan Matai walaupun ada satu open shoot sebenarnya. Tapi RSG juga akan meratakan pasukan daripada KHI. Team Secret on the way, on the road untuk mendapatkan chicken dinner mereka yang pertama untuk minggu ini. Ya, betul tu. Tapi Matai dan Fredo dan Kit, satu pembukaan yang sangat cantik, meninggalkan dua saja untuk mereka mencari. Saya rasa memang tahulah siapa yang boleh jadi dapat ayam ni. Ya, betul. Rex masih lagi menunggu 3-1 untuk pasukan daripada Team Secret. Sekarang ini mereka ganas, mereka terusnya bergerak, mereka nak dapatkan kill yang terakhir ini. Rex akan dicari, Rex masih lagi menunggu. Fredo terus gerak, dia tahu ada gunshot tadi kat sini, dia nampak ada orang, dia bawa orang tapi adakah Rex akan clutch? Dia akan terpas oleh Kid lawan Rex. Itulah dia. Dan sekarang inilah dia proses yang kita tunggu-tunggukan. Team Secret bawa ayam ke ini untuk membenarkan Clash Guerrilla mendapatkan chicken dinner yang ketiga sebenarnya. Kalau difikirkan, kalau diikutkan, kalau dikirakan untuk menutup jalan untuk tim yang masuk ke depan. Adik Luke sekarang berdepan dengan Team Secret tak sengaja. Tapi bolehkah sutikan ini jadi kembali? Tidak tahu. Tapi adik akan loncat ke bawah dan terus kena masih mencari Kit. Akan lontarkan dulu lah. Nampak dia pun boy jalan. Tak dapat. Ya, betul. Sayang sekali untuk pasukan Farang Legend. Mereka dijatuhkan kemudian dan sekarang ini adik Luke tinggal satu orang saja lagi di kawasan compound ini. Dijatuhkan mungkin oleh Fredo, terus saja ditembak. Tapi Fredo masih lagi bertahan. Tapi adik Luke dapat satu sekarang ini. Adik Luke masih lagi belum berjaya untuk dijatuhkan. Nampak gayanya diberikan backup dari berbagai arah. Dupi tapi Hilton juga dijatuhkan di sudut yang berbeza. Dupi sebenarnya dijatuhkan. Adik Luke masih kekal bernyawa. Kid akan pegang satu grenade dan juga M249. Satu weapon trademark. Mereka akan terus bergerak ke depan. Adik Luke belum lagi berjaya dijatuhkan. Dan akhirnya adik Luke tersungkur ke tanah. Biramar yang mana menyebabkan pasukan Farang Legend tinggal last guy. Diorang akan crash ni. Diorang akan push kepada Team Secret. Tapi Team Secret Kid dah spot. Tembakan pertama ada kan dia boleh clutch. Dia boleh clutch lagi ni. Dia boleh dapat lebih daripada satu. Tapi yang lain juga masuk campur daripada belakang. Dan Kid akan menunggu untuk kehadiran Iron Pro. Ya, Iron Pro nampak gayanya tinggal satu orang saja lagi untuk pasukan daripada Homeboys. Dua orang sebenarnya tapi tak pasti mana lagi seorang yang berada. Ada Homeboys yang berada berdekatan sebenarnya tapi kita saja bergerak ke depan begitu barbar dan ada seorang Kid sekarang ini. Tanpa ada siapa yang berapa dekat belakang dia dapat satu lagi dan last guy dan itulah dia. Rata untuk pasukan Homeboys. Team Secret pengganas. Mereka dah tunjukkan inilah dia. Team Secret yang sebenarnya. Lihatkan di sudut kanan bawah di sini MC juga sedang berlawan tapi Kid mengganas.
on rampage sekarang ini. 6 penyingkiran telah pun didapatkan. Baik daripada seorang Kid. Satu lagi kejatuhan untuk NC. Dan NC dalam perjalanan untuk ke lobby. Yang sebenar, Aishat menunggu di saat-saat yang terakhir di sudut-sudut yang berbeza. Tapi Demigod masih kekal bertahan. Kalau kita perhatikan, Matoy menunggu. Dia tahu ada orang dekat kawasan atas berpasukan tembakan. Last hit untuk pasukan daripada Kenshai. Yang sekarang ini sedang menunjukkan prestasi yang sangat-sangat baik sebenarnya. Matoy masih lagi menunggu mencari grenade mungkin untuk dibaling. Dia tahu kedudukan precisely tepatnya untuk pasukan KSI itu berada di mana. Dan Team Secret, kalau mereka chicken kali ini, dua chicken dinner untuk mereka. Dia campak segala benda weh, Topcast. Yeah. Tapi memang Demigod tak boleh hidup sebab tengok kita tak ada, tak ada first aid. Diorang main trolling je ni. Dia lari-lari dekat bawah, cari-cari turun-turun. Sebab dia dekat luar, dia akan jaga. Demigod tak boleh buat apa-apa. Dia ada bandage saja, tak cukup guys, tak cukup. Dan kalau dia tak keluar, means dia tak bagi kill point. Tapi buat masa ni, saya rasa Team Secret akan try push ke atas. Harapnya begitu sih, sebab Demigod juga bukan calang-calang. KSI bukan calang-calang. Mereka pernah di-clash oleh KSI sebelum ini. Jadi mereka mengambil pengajaran untuk tidak terlalu overconfident. Team Secret akhirnya. Easy. I know you were cute so bad. I showed everybody. Not until. This guy. Dua kali di hari yang sama. 14 penyingkiran untuk mereka. Wow. Itu adalah satu statement yang agak bold daripada OG-OG kita, iaitu Team Secret, seorang Aishon, Matoy, Fredo dan Kid.